Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan langsung memasukkan sebuah data perusahaan baru yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS Accounting versi 25 ini. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran untuk pemula ini ada 6 ya. Jadi kalian akan tahu bagaimana cara memasukkan data perusahaan baru, lalu akan memasukkan daftar akun, lalu nanti ada pengaturan atau setting link account, lalu men-setting juga daftar akun, lalu memasukkan daftar pelanggan, pemasok, barang, data barang, serta settingan pajaknya, sehingga nantinya mahasiswa akan mengetahui proses pembuatan atau saat input data perusahaan yang baru. Nah, kita akan memasukkan sebuah contoh kasus sebuah perusahaan ini dagang ya. Dagang itu ada di ilustrasi kasus di halaman 7. Ini adalah data perusahaannya. Bisa dilihat sendiri. Nah, lalu di sini ada poin 1 sampai 12 ini. Ini adalah namanya kebijakan perusahaan ya yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Jadi dalam sebuah perusahaan akan ada banyak kebijakan-kebijakan nantinya harus atau menjadi pertimbangan atau menjadi settingan perusahaan di dalam aplikasi keuangan. Contohnya itu ABSS ini. Untuk aplikasi yang lainnya juga pasti akan ada settingan-settingan tersendiri terkait dengan kebijakan perusahaan ini. Nah, nanti di berjalannya kita masukkan data, satu per satu poin kebijakan ini akan tertuang dalam setting awal perusahaan. Oke, kita mulai saja dengan memasukkan data perusahaan ini di pada aplikasi ABSS Accounting. Oke, setelah kalian buka, kalian klik aplikasinya. Ada pilihan ini, open, create, explore, what's new, dan exit. Nah, jadi kita yang pertama adalah create, karena kita akan membuat sebuah perusahaan baru. Nah, nantinya kalau minggu depan, kalian akan pilih yang bagian open ini. Ya. Oke, untuk pertama kita buat create dulu. Diklik saja. Nah, lalu ini adalah welcome to ABNews New Company File Assistant ya. Oke, langsung next saja. Nah, ini kita masukkan data perusahaan tadi yang ada di halaman 12. Nama perusahaan PT Detronica. Nah, untuk nama perusahaan, buat PT Detronica nama kalian. Habis itu ya, Vidya misalnya saya. Nama panggilan saya dari PT Detronica Andi misalnya. Ya. Company nomor tidak usah, lalu ada alamat ini. Masukkan gedung mandiri Jalan Erlangga. Nomor 79 Jakarta Pusat. Ya, lalu phone number ada 72 79 4408. Ini kalau mau cepat gini tampilan gini ya, itu pakai alt tab. Jadi kalian alt terus tab, nah lepaskan alt tab ya, cepet. Fax number juga tersedia, 72794407 kalau nggak salah. 402. Email address juga tersedia, Detronica company@gmail.com. Lalu NPWP ini adalah VAT ya. Jadi VAT itu pajak ya, NPWP nomor pajak, jadi VAT number ya. Kita masukkan, tidak usah pakai titik, tidak apa-apa, 02 29.
8014. Ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan next. Nah, ini tell us about your accounting year. Nah, ini tersedia informasinya di sini. Ya. Petra Elektronika berdiri pada bulan Januari 2015, bergerak di bidang penjualan alat elektronik, khususnya spare part komponen dan jasa pabrikan komponennya. Jadi, Petra Elektronika adalah perusahaan dagang dan jasa ya. Lalu selama ini perusahaan menggunakan Microsoft Excel untuk transaksi keuangan. Nah, ini dia mau beralih ke ABSS Accounting Software. Pada bulan Desember tahun 2019, manajemen memutuskan mulai menggunakan software ABSS Accounting untuk menyelenggarakan pembukuan keuangan perusahaan. Nah, kalau kita lihat ini adalah jadi mulai 2 Desember tahun 2019. Oke, kita lihat di sini Q1 financial year tadi yang kita mau bikin adalah tahun 2019. Nah, ini when does your current financial year end? Nah, di Indonesia ini biasanya financial year berakhir di bulan Desember ya. Lalu ini conversion month adalah nih, kalau kalian baca nih, the conversion month is the month in which you choose to begin entering transaction. Jadi bulan berapa kalian mau mulai memasukkan data transaksi. Nah, di sini disebutkan pada bulan Desember 2019 manajemen memutuskan untuk mulai menggunakannya. Jadi pada bulan Desember baru mulai memasukkan data ke Desember. Nah, lalu ini adalah accounting period. Nah, ini most companies menggunakan 12 accounting period for reporting purpose. A few use 13 period untuk accounting adjustment. Nah, jadi yang mana dipilih 12 atau 13? Pilihannya 12-13. Nah, kita pakai yang 13. Most of kita pakai 13 karena biasanya 12 itu periodenya ya Januari sampai Desember atau 12 bulan ya. Satu lagi untuk data penyesuaian. Jadi kita pilih yang 13. Ini sudah tercantum penjelasannya di modul di halaman 14-15 ini ya. Ini diisi 13 periode karena 12 untuk transaksi dan 1 periode penyesuaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini ya, your financial year is January 1, 2019 sampai 31 Desember 2019 ya. Jadi, financial year-nya Januari sampai Desember pada tahun 2019. Dan kamu bisa memilih 13 accounting period, 13 period. Lalu, conversion month-nya atau memasukkan transaksinya mulai bulan Desember 2019 ya. You will not be able to enter any transaction before this date. Jadi, kita kan gak akan bisa nih memasukkan transaksi sebelum bulan Desember ya. Kita lanjutkan next. Nah, yang ini account list. Nah, kita pilih yang nomor 3 yaitu I would like to build my own account list ya. Jadi sudah tersedia data-data account list itu ada di halaman ini 8 nih setelah tadi data perusahaan ini. Lanjutkan adalah data ini data account list yang tersedia di PT Elektronika. Makanya kita pilih yang I would like to build my own account. Nah, jadi kalau nomor 1 ini list account-nya sudah disediakan oleh ABSS Accounting. Lalu kalau yang kedua ini adalah kalau kalian mau import. Jadi list account-nya ada di sebuah file, bisa Excel. Biasanya sih Excel ya. Kita ketik dulu akun misalnya di Excel, lalu kita import ke dalam ABSS ini. Nah, kita pilih yang nomor 3, ya, karena kita akan membuat sendiri. Pilih next. Nah, ini adalah tempat folder kalian menyimpan. Jangan lupa bikin folder dulu ya. Ini masih dicek ya, kita kalian change dulu. Boleh di mana saja, kalian punya dokumen, terus kalian pilih sebuah folder lagi, misalnya perusahaan B
BSS Detronica Vidia gitu ya. Kami dulu foldernya, lalu kami simpan dalam sini. Oke, kan save. Nah, jadi sudah berubah ya. Oke, lalu kita next. Nah, ini pilih-pilih yang sudah selesai nih. Congratulations, thank you for becoming an Abyss customer. Pilih yang comment center, yaitu kita langsung akan mulai nih. You want to jump right and begin entering transaction. Kita langsung saja ke pilih yang comment center. Nah, adalah tampilan menu yang tersedia di ABSS, itu ada ini. Menunya account, lalu banking, sales atau penjualan, purchases, pembelian, inventory, dan card file ya. Jadi ini untuk data pelanggan, nama supplier, ini data barang kita, inventory, ini transaksi pembelian, transaksi penjualan, lalu ini adalah banking, termasuk kas masuk kas keluar nantinya ya. Lalu ini adalah akun, jadi berhubungan dengan pengaturan akun-akun. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan data akun. Ini saya akan contohkan beberapa akun, nanti kalian lanjutkan sendiri sambil kalian belajar ya. Oke, kita coba dulu datanya. Ini coba kalian klik dulu account list. Nah, ini ada aset data-data yang sudah disediakan nih, akun-akun yang sudah disediakan. Ini nantinya bisa kalian hapus kalau tidak digunakan. Ya. Oke, kita coba masukkan yang pertama. Ada akun cash on hand. Itu datanya ada di sini nih, daftar akun yang di halaman 10. Yang pertama adalah 10.00 itu aset, header, tipenya aset. Nah, ini ada di sini yang munculnya nih. Ini aset ya. Lalu pertama kita mau bikin namanya aset 10.00, ini sudah ada ya aset ya. Lalu current aset ada juga hak current aset, kita tambahkan saja new ini ya. Bentuknya adalah hak, ini berarti header, jangan lupa nih header nih di sini. Lalu namanya account tipenya itu aset, ini aset, account numbernya 100 ya, 111000, namanya current asset, boleh huruf besar huruf kecil nggak masalah ya. Oke, ini akan muncul nih, dia header juga ya, bold, cetak tebal, tipenya aset. Lanjut, ini ada cash on hand, tipenya bank, nomornya sekian. New lagi, bank tipenya tadi, nomornya tadi berapa? 1101 ya. Ya. Di tab aja ya, habis ngurus ini di kalian klik tab. Nah, nanti kan muncul cash on hand. Ya. Jangan lupa ini karena tidak ada tanda-tanda header-nya, maka dia akan di detail saja account. Pastikan juga ini tidak tercentang ya. Kalau tercentang nanti dia akan nggak muncul ya. Jadi kita ini sudah muncul nih, ada cash on hand di sini ya. Yang lainnya yang ada jangan dulu dihapus, pokoknya kalian input dulu saja. Bank BNI, bank 2, nomornya 1102 102 bank BNI. Oke, detail juga account. Lalu lagi bank Mandiri. Ini lagi bank masih 03 maksudnya.
11103 Mandiri. Oke, lalu account receivable, tipenya account receivable ya. Ini ada account receivable ya, pilih 1201 account receivables. Receivable, oh nggak pakai S, receivable ya. Terus kalian terusnya sampai bawah ya, ini sampai di sini. Jangan lupa hati-hati untuk yang header, jangan lupa header ya. Kita coba lagi misalnya di sini nih, saya mau cobain masuk ke nomor 5 nih, cost of goods. Ini lagi tipenya apa, cost of sales. Cost of sales ini ada, kita cek dulu 5.00 ada nggak ya? Ini ada nih ya, atau di bagian nih salesnya. Di sini bisa, atau di all account ya, atau kalian langsung nih cost of sales. Ini 5 udah ada. Oke, cost of goods sold namanya ya. Kita rename nih, kalian klik aja ini. Nih, kalian saya ulangi, saya diklik aja double. Nah ini. Kita ganti jadi cost of goods sold, cost of goods sold ya. Ya, dia juga header ya, 5000 sama. Itu jadi untuk editnya begitu saja. Kalau di akun 5 ini ada 3 nih, ada cost of goods sold. Nah, discount given, kita new aja. Jadi yang sudah ada nggak usah dihapus, nanti saja kita hapus bersama-sama. Yang penting kalian masukin saja dulu. Cost of sales juga 5.1000. Cost of sold. Lalu apa lagi? Purchase return 5.2. Purchase itu ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Kalian coba masukkan sendiri ini semua sampai halaman ini tanpa teks atau tanpa tebal. Nanti kita akan hapus bersama-sama. Dan yang mana saja yang dihapus dan mana saja yang diedit ya. Kita bersama. Oke, selamat mencoba sampai masuk ke daftar list akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.